Hai girls, apa kabarnya nih? Semoga girls dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah girls, kembali lagi bersama aku Cika, dan di video kali ini Cika akan sharing cara menghilangkan cantengan. Nah buat kamu nih yang lagi cantengan dan pingin banget langsung segera sembuh, bisa banget nih nonton video Cika sampai habis ya. Eits, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching girls! Nah girls, apakah kamu sudah mengetahui apa sih penyebab cantengan? Yap, cantengan merupakan penyakit infeksi bakteri ataupun jamur yang berkembang di sekitar kuku jari tangan dan juga jari kaki nih girls. Meskipun terlihat sepele, namun cantengan ini harus segera diatasi loh girls. Sebab selain bisa merusak penampilan kita, ternyata cantengan bisa membuat kuku kita menjadi terlepas nih girls. Wah, bahaya banget ya. Sehingga saat kuku terlepas, maka akan membuat jari menjadi mudah terinfeksi. Nah, lantas bagaimana ya girls cara menghilangkan cantengan ini agar cepat pulih? Yuk langsung saja simak video Cika sampai habis ya girls. Oke girls, Cika akan sharing beberapa cara untuk proses penyembuhannya secara alami. Nah, proses penyembuhan pertama yaitu kamu bisa merendam kaki kamu menggunakan air hangat. Kenapa sih? Yap, benar banget nih, merendam kaki menggunakan air hangat ini bisa menjaga kaki semakin bersih, membunuh bakteri ataupun kuman, serta bisa meredakan rasa nyeri. Kamu bisa rendam kaki menggunakan campuran air hangat dan juga garam Epsom selama 15 menit ya girls. Nah, jika sudah, kamu bisa mengaplikasikan salep antibiotik agar cepat pulih. Mengapa sih Cika menyarankan menggunakan salep antibiotik? Sebab salep antibiotik ini bisa membantu penyembuhan sekaligus mencegah infeksi pada area cantengan. Kamu bisa rutin menggunakan sehari 3 kali setelah kondisi kaki kita sudah bersih dan juga setelah kita rendam kaki kita menggunakan air hangat dan juga garam Epsom ya. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk tutup kaki kita menggunakan kaos kaki dengan ukuran yang pas namun tidak terlalu sempit agar jempol kuku kita ataupun kuku yang sedang cantengan ini tidak tertekan ya girls. Oke girls, itu dia penyebab serta tahapan dalam menghilangkan cantengan agar kuku kita cepat pulih. Yuk segera lakukan tahapan-tahapan yang sudah Cika sharing agar kondisi tidak terlalu parah ya girls. Dan gimana nih, kamu suka nggak sih kalau Cika membahas seputar ini? Kalau iya, terus di kolom komentar ya. Lalu seperti biasa, kalau kamu suka video ini, maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja seputar fashion and beauty. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya girls. Dadah!